Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR. Halo boy, saat ini gue masih ada di Surabaya. Ini OTD episode berapa? 12? 13. Oh, episode 13. Berapa? 13. Hah? 13 ya? Bukan 12? Marah lu. Ini episode ke-13. Hari ini gue akan ketemu dengan teman-teman Heiser di Surabaya. Itu kita akan janjian di Surabaya Town Square. Ada mobil apa aja ya kira-kira ya? Gue nggak tahu sih, tapi ya kita lihat aja. Dan yang pasti sebelum kita kesana, gue mau ke tempatnya yang motor dulu karena gue mau lihat Obri. Karena gue kangen sama Obri, gue pengen lihat karena kan Obri kita nginepin kesana semalam. Kalian penasaran nggak kira-kira Obri tampilannya jadi kayak gimana? Kalau gue sih penasaran. Langsung tayangin apa jangan? Komentar di bawah, oke? Hah? Kapan? Rambut lu turun banget. Ke dokter gigi. Apa itu? Cabut. Nah sekarang kita udah sampai lagi ke yang motor. Tuh Obri udah ada. Mana nih Koyong nih? Waduh, selamat pagi. Klaksonnya tuh udah dipasang tuh. Masa? Klaksonnya udah berubah, boy. Waduh. Ini boy, lampunya udah mulai ketutup, ya kan? Udah ketutup, tinggal dipasang kayaknya. Yang pasti, Obri klaksonnya udah berubah. Udah bukan gimana punya? Enggak. Udah gak kayak Vario lagi sekarang. Gimana kok? Sehat kok? Ayo makan dulu. Hah? Udah kerjain lagi dia. Ya Allah. Belum makan kan? Belum sih. Ayo dong. Lagi? Ya pasti dong. Lagi? Gue mau buat dulu itu, klakson. Oh klakson lagi dipasang? Dipasang bumper kan? Biar manjang-manjangin konten. Manjang-manjangin konten. Nih mantep nih. Klaksonnya dirubah juga. Ini lampunya sini ya tuh. Lihat. Wah. Ini diganti. Lihat nih, ada titik duanya. Penasaran kan hidupnya kayak gimana? Pantengin aja terus. Gua juga penasaran. Soalnya baru lihat dari video. Belum lihat asli. Oke Google, arahkan ke Surabaya Town Square. Baiklah, Surabaya Town Square. Berangkat. Oke boy ya, sekarang udah mau jam 12, kita janjian sama Heiser jam 12, jadi kita langsung OTW aja ke sana ya. Jangan lupa seat belt. Penting. Ready ya? Gunakan. Mas, saya udah janjian sama Mas Dani, Aldi Rais mau syuting pakai VIP sini. Oh, siap ya. Iya. Ya, ini ya. Sini ya, mari sini ya. Oke. Sudah ya, Mas? Ya. Oke boy, sekarang gue udah di Surabaya Town Square, tepatnya nih Wednesday Cafe ya. Kita udah booking Wednesday Cafe seharian nih. Jadi buat teman-teman Heiser, kita kumpulin. Ini udah ada beberapa nih dari Mobility sama ada customer-customer kita tuh, ada Swift, ada Civic juga. Nah, kita akan bikin liputan di sini. Kita akan mereview lah mobil-mobil mereka tuh di Surabaya itu seperti apa aja. Apakah sudah ada modifan-modifan yang canggih? Tidak tahu. Kita lihat saja nanti. Oke. Ini mobil udah dijajarin, Ilham udah siap? Oke, kita langsung mainkan aja hari ini. Tapi target kita, apa tuh? Mobilnya banyak kusam. Mobil yang mana yang kusam banyak? Clio.
Mobilio. Oke. Okay. Kalau gitu sekarang kita ke Mobilio, kita bersihin dulu. Gimana? Kita ajak yang punyanya. Punyanya mana? Ya kan? Kita ajak yang punyanya. Oke. Okay. Ini mana cairannya? Di mobil. Oke, okay, ambil. Ini karena mobilnya kotor, kita panggil yang punyanya, kita kasih lihat ayo, teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini dari Mobility rame nih. Mas, itu yang punya mobil itu yang mana? Orangnya. Satu, dua. Ayo ikut ke sana. Ini ada sesuatu yang ganjel ini. Masa mobilnya bagus tapi bannya kotor? Aku akan kasih sesuatu magic nih. Ayo. Kalau yang lain mau ikut boleh aja. Kita akan pakai ini nih, HSR Formula. Ini Hyper Black. Nah, ini kita akan langsung lihat. Karena kebetulan bannya ini kusam. Iya, benar. Kayaknya kalau mobilnya bersih, bannya kusam tuh kayaknya kurang indah gitu ya. Jadi kita akan racunin mereka dengan HSR Formula ini. Iya, nanti kan mestinya kan juga disampaikan juga ke teman-teman lainnya. Boleh, boleh. Om siapa om? Juli. Om Juli? Om Juli. Om Juli? Ya. Ini aku mau perkenalkan, ini adalah HSR Formula Hyper Black. Jadi dia itu adalah bisa membuat ban hitam tanpa mengotori tangan. Gak percaya kan? Pasti gak percaya. Kita coba ya. Tapi ada syaratnya. Jadi sebelum dipakai dia harus dikocok dulu dan ada kodenya. Begini om. Cok. Nah udah, ini pasti bagus nih. Lah coba itu. Ah itu. Pasti bagus nih. Udah, set. Kita tunggu aja. Ya, ya sekitar 5 menit lah. Nanti pasti akan mengkilap. Enggak pakai dulu. Enggak usah diusah. Nah, yang belakangnya sekalian kali ya. Belakangnya sekalian, Kam. Tuh, ini kan udah mulai kelihatan tuh. Iya. Udah mulai hitam. Nanti tinggal dibiarin aja ntar hilang sendiri dia. Mbak Cindy ini pakainya Brio. Kita kasih bajunya yang OOTD. Namanya OOTD. Obri on the road. Obri on the road. Obri on the day. Nih. Tuh, coba lihat, Pak. Mbak Pika, sini Mbak Pika. Waduh. Ini kalau sekarang ini. Mbak Pika juga. Nih. Karena pakainya Brio, kita kasihnya yang OOTD. Spesial. Bener bisa? Bisa. Jam berapa? Aldi bisa ya. Jam berapa lo? Jam 8 kali ya? Boleh. Jam 8? Ini kan aku sampai jam 8. Bisa? Bisa. Apa jam 7 aja ya? Jam 8. Jam 7 aja balik dari sini. Balik dari sini? Iya, tapi mobilnya belum selesai ya? Jam 8? Iya, jam 8 aja. Iya. Okay. Bener ya? Bener. Oke. Okay. Sip. Makasih ya. Nih. Ini di belakang ini adalah sponsor-sponsor Obri nih. Oh, udah subscribe belum? Kita paksa dia subscribe, boy. Kita paksa. Ini HSR Wheel. Oke. Lonceng. Nah, udah di subscribe. Di subscribe sama Kak Cindy. Oke. Okay. See you. Thank you ya. Bye. Sedih. Tapi kan nanti malam kita ketemu lagi loh. Oke, mana masnya? Sini dong. Ini, jadi dia gak sendiri. Dia sama kekasih hati pujaannya. Mantap. Sini mas. Waduh. Apa kabar? Apa kabar? Nah, ini lihat nih boy. Tuh. Mereka ini juga main sinematik gitu ya? Iya. Aduh. Obri ini masih ganti headlamp. Tapi harusnya bentar lagi beres. Ntar kita sambil ngobrol-ngobrol. Ini usahanya usaha kalian berdua? Iya benar. Kerja sama? Iya. Pacarannya udah berapa tahun? Udah 7 tahun. Itu pacaran apa nyicil rumah? Udah lunas. Itu pacaran apa nyicil rumah, Mas? Lunas. Nyicil rumah udah lunas 7 tahun, Cok. Udah. Lunas. Iya, ini barusan tunangan kemarin. Oh, gitu? Iya. Alhamdulillah. Semoga setelah ini langsung. Amin. Gak banyak undangannya. Iya gak banyak. Ya udah, kita nanti ngobrol lagi. Boleh. Bares. Yes. Besok kira-kira bisa datang jam berapa? Besok ya dibutuhinnya jam berapa? Aduh, dibutuhinnya jam berapa ya? 24 jam bisa nggak, Mbak? Tergantung.
Lol. Kenapa kamu sama-sama sendiri? Ini namanya Dewa. Pengguna Brio juga dari Surabaya ya? Surabaya. Mantap. Tapi jangan deg-degan dong. Eh, Bang. Oh, lapar ya? Mau makan ya? Ayo, taruh sini, Mbak. Enggak apa-apa, Mbak. Iya. Makan dulu, Bang. Makan dulu. Mbak, ini makanannya apa, Mbak? Ini nasi rawon. Nasi rawon. Ini nasi rawon ini memang khas Surabaya ya? Khas Surabaya. Hah? Dulu Bung Tomo sebelum perang makan rawon dulu. Emang iya? Emang lu ada waktu dia mau perang? Mbak, makasih ya. Emang lu ada waktu Bung Tomo mau perang? Ada. Brio Air udah ada tadi. Brio Air udah ada. Mbak Resi enggak makan? Enggak. Bener, yakin? Katanya enggak boleh makan. Besok. Oh, besok. Besok, besok kita challenge Mbak Resi, kita suruh dia makan. Kira-kira makanannya makanan apa ya? Gua mikir deh. Soalnya takut kalau kuah-kuah pasti joknya amsyong tuh. Nih. Ini sih gua mau makan nih, lapar banget belum makan. Ini bener pada enggak mau makan? Nanti sih. Oh, enggak mau makan juga, Mbak? Enggak. Ya udah deh. Ini boy, ternyata kakak juga ikutan nganterin Obri. Kak, gimana ya joknya? Nyaman banget. Serius? Serius. 140 juta loh. Wow. Mobilnya murah. Murah. Joknya enak? Enak. Bisa, ini bisa baju mundur? Bisa. Udah cobain tadi? Udah. Mau gak? Mau. Nyaman banget. Pasti. Kalau cewek duduk di jok Obri itu pasti semuanya pasti pada pengen. Sampai saat ini belum pernah aku nyobain cewek, nyobain terus dibilang gak enak joknya. Gak mau. Gak ada. Enak banget. Enak banget ya. Makasih ya kak. Yeah. Udah jauh-jauh ikut nganterin Obri. Sama-sama. Oke. Okay. Oh ya, kalian harus lihat. Ush. Yang lama. Ush. Gila. Sumpah ini upgrade kali ini bener-bener bikin gue happy banget. Gue tadi capek banget tuh syuting seharian, gak bohong gue. Karena ada 12 mobil lebih tadi yang kita syuting. Capek banget, tapi gue ngeliat Obri dengan tampang baru, muka baru, capeknya hilang semuanya boy. Rasanya gue pengen jalan sekarang malam, malam ini juga rasanya pengen jalan. Pengen nyobain lampunya. Jalan apa kita malam ini? Berangkat? Enggak. Lo, berangkat kita malam ini? Itu hilang gak mau tapi. Tinggal aja apa gimana? Emang lu. Keren banget, gue gak bohong tuh. Dan uniknya, bukan uniknya sih, bagusnya lampu ini tuh bisa diatur ketinggiannya. Jadi bisa tinggi, bisa terendah, rendah, rendah banget. Jadi kalau misalnya sekiranya jalanannya padet apa segala macam, jadi kita pakai lampunya rendah. Tapi ketika kita dalam suatu jalan yang gelap, kita butuh lampu yang agak panjang, bisa dinaikin secara manual. Secara manual tuh maksudnya udah ada tombolnya ya. Nih, LCGC rasa Eropa. Oke boy, sekarang gue udah di hotel lagi. Asli ya, hari ini capek banget. Tadi mobil customer kita hampir berapa? 12 mobil ya. 12 mobil digeber terus. Nah ini baru nyampe hotel, ini jam 8:30 dari Sutos. Dan kita kayaknya malam ini gak akan kemana-mana, karena ini malam minggu. Gue khawatir bakal banyak razia gitu kali ya. Dan kayak kita juga capek juga sih. Nanti makannya kita GoFood aja deh. Ya. Ngalah aja lu ya malam ini ya. Gak usah minta aneh-aneh. Oke? Yuk kita istirahat.